pada hari Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Mengawali pelaksanaan semester genap tahun 2023, SMA Negeri 1 Campalagian melaksanakan in-house training, IHT pembuatan perangkat pembelajaran dan sasaran kerja pegawai SKP yang dibuka oleh pengawas satuan SMA Negeri 1 Campalagian, Dr. Andes Muhammad Arsyad, MSI. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Campalagian menyampaikan disiplin ASN dan pelaksanaan tugas sekaligus mengatakan bahwa guru-guru sebaiknya terus mengembangkan diri dan selalu update informasi tentang guru. Sementara itu pengawas satuan SMA Negeri 1 Campalagian menyampaikan dan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka. Beliau mengatakan tentang perbedaan kurikulum antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 lebih kepada pendekatan karakter sebagai pelajar Pancasila dan sementara kurikulum Merdeka lebih kepada pendekatan bakat dan minat siswa. Materi pertama in-house training IHT dimulai dengan pembahasan materi perangkat pembelajaran oleh Dr. Andes Muhammad Arsyad, MSI. Jurnalistik SMA Negeri 1 Campalagian melaporkan.